Bagi sebagian besar orang, kandang sapi identik dengan bangunan semi permanen yang cukup sederhana. Namun bagi sapi-sapi juara karapan di Bangkalan Jawa Timur, pemiliknya menempatkan kandang di rumah mewah. Balapan sapi atau karapan sapi di Madura, Jawa Timur sudah menjadi tradisi budaya lokal di sana. Berbagai kejuaraan digelar dari tingkat desa hingga nasional. Sehingga tak heran, sapi yang memenangkan kejuaraan dihargai cukup mahal dan tentu saja akan diperlakukan pemiliknya sebagai sapi yang istimewa. Seperti sapi-sapi juara milik Haji Samsudin asal Bangkalan ini. Tak seperti sapi pada umumnya, sapi-sapi ini ditempatkan di sebuah rumah besar yang cukup megah dan mewah. Haji Samsudin memperkerjakan 4 pekerja khusus untuk merawat sapi-sapi unggulan miliknya. Selain kandang yang mewah untuk menjaga vitalitasnya, sapi-sapi juara ini juga diberi ramuan jamu, kopi, dan telur setiap harinya. Nah, sapi saya saat itu sonar muda. Dia dari tingkat kewedanan, tingkat kabupaten, dan bahkan sampai ke piala presiden, alhamdulillah sudah pernah. Meski untuk merawat sapi-sapi ini mengeluarkan biaya tak sedikit, namun bagi pemiliknya hal itu tentu dinilai wajar. Kan tak hanya menjadi kebanggaan, tapi juga prestis tersendiri bagi pemiliknya. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.